Ngeri banget, pas cowoknya lagi nyuci piring, dia gak sadar kalau di luar ada psikopat yang ngincar nyawanya. Dan telat nih, psikopat itu udah keburu masuk ke rumahnya. Begitu ngeliat, cowoknya langsung ketakutan. Tapi bukan takut karena psikopat. Dia panik karena psikopat itu masuk rumah pakai sepatu. Jadi kotor kan nih lantainya. Iya, tiba-tiba aja emaknya cowok itu muncul. Bener aja nih, si emak marah karena lantainya kotor. Padahal udah capek-capek diapel. Emaknya udah megang sendal tuh. Dan si cowok malah berlindung minta tolong si psikopat dong. Tapi ternyata psikopatnya juga takut ngehadepin emak-emak ini. Mereka berusaha kabur nyari tempat persembunyian yang aman. Karena takut diamuk emak-emak. Mereka sampai kerjasama ngumpet di balik pintu. Tapi tetap ketahuan guys, dihantam sendal legendaris deh tuh. Dan si pria psikopat jadi harus ngepel lantainya. Psikopat aja kalah ya sama emak-emak.